Kali ini saya ingin men-sharing pengalaman melakukan perjalanan ke luar negeri dalam masa pandemi, khususnya perjalanan ke Singapura. Karena mungkin untuk negara lain beda lagi persyaratannya. Saya melakukan perjalanan tanggal 28 Maret 2022 dan tanggal 1 April 2022, pemerintah Singapura akan menerapkan peraturan yang baru. Nah, ini saya akan sharing suka duka melakukan perjalanan sebelum tanggal 1 April. Barangkali ya, Anda punya rencana ke Singapura sebelum tanggal 1 April, Anda harus mendengarkan video saya. Pertama, bahwa yakinkan pesawat yang Anda tumpangi, yang Anda booking adalah pesawat berstatus VTL, flight, vaccinated travel line. Jadi ini adalah pesawat yang khusus digunakan untuk para penumpang yang ketika sampai di Singapura tidak perlu melakukan karantina. Nah, saya sempat memesan pesawat yang bukan VTL dan ternyata ditolak untuk boarding. Nah, jadi terpaksa beli lagi tiket pesawat VTL. Masalahnya, pesawat VTL hari ini ya tanggal 28 Maret dari Jakarta itu udah penuh, fully book ya. Yang pagi hari pakai Singapore Airlines ya. Nah, jadi terpaksa saya harus ke Bali dulu. Karena setelah dicek lewat aplikasi untuk pemesanan tiket pesawat dari Bali masih ada pesawat VTL ya jam 13. Layanan pesawat TVL kebetulan hari Senin ini juga dilayani oleh Senin tanggal 28 Maret 2022 juga selain oleh Singapore Airlines juga oleh Scoot. Jadi Anda bisa menggunakan dua maskapai itu. Nah, jadi Anda harus cek dulu. Mungkin di aplikasi pemesanan online ya. Misalnya Anda mau berangkat besok atau lusa gitu ya. Atau Anda sudah booking tiket, Anda cek lagi ya. Apakah pesawat Anda itu adalah VTL line ya, VTL flight ya. Konon sampai tanggal 31 Maret dari Jakarta itu udah penuh. Jadi mungkin terpaksa Anda kalau punya keperluan sebelum tanggal 1 April bisa jadi harus ke Bali dulu ya. Dan yang VTL flight dari Bali itu setelah tanggal 28 ini adalah hanya Singapore Airlines ya. Karena kalau ya Scoot itu kalau tidak salah hari Minggu kemarin dan hari ini, Anda cek lagi deh di webnya Scoot ya. Gitu, jadi jangan sampai Anda mengulangi nasib yang sama seperti saya, meng-cancel flight keberangkatan karena ternyata flightnya bukan VTL. Nah, kemudian saya ingin sharing juga ya proses yang harus Anda lakukan sebelum ke Singapura. Jadi di tempat tinggal Anda sebelum berangkat itu Anda harus apply Vaccinated Travel Pass ya. VTP. Anda tinggal cari aja VTP Singapore ya.
itu nanti ada apa, akan dibimbing untuk mengisi aplikasi untuk memasuki Singapura. Ya. Salah satu syarat yang diminta adalah Anda harus vaksinasi, apa, udah melakukan vaksinasi lengkap, ya, booster juga. Kalau sudah pakai booster, saya ada cek lagi deh, apakah kalau tidak booster harus melakukan prosedur tertentu. Tapi kebetulan saya sudah booster. Lalu di aplikasi Peduli Lindungi, Anda harus mengenerate sertifikat vaksinasi yang dikenali oleh dunia, yaitu yang berbasis WHO, ya. Itu ada Anda di Peduli Lindungi, itu ada menunya untuk mengenerate sertifikat vaksinasi yang dapat dikenali oleh seluruh dunia. Nah, jadi Anda apply VTP dengan mengupload sertifikat vaksin tersebut, ya. Kalau semuanya oke, Anda akan mendapatkan surat atau balasan lewat email Anda, ya, VTP, Vaccinated Travel Pass. Jadi yang udah dapat vaksinasi lengkap itu boleh masuk Singapura. Ya. Itu ditanyakan ketika Anda nanti check-in, ya. Kemudian juga Anda harus mengisi semacam deklarasi elektronik, ya. Nah, sebaiknya Anda isi ketika baru. Nanti oleh petugas check-in-nya ditunjukkan alamat untuk Anda mengisi deklarasi elektronik tentang kesehatan. Saya lupa nama persisnya, tapi nanti akan ditunjukkan, ya. Isilah ketika Anda menunggu boarding, ya, supaya ketika Anda sampai di Singapura tidak usah ngisi apa, Anda waktu Anda tidak terbuang untuk mengisi aplikasi tersebut, ya. Anda isi sebelum boarding, Anda isi, lengkapi, ya. Nah, nampaknya negara Singapura inilah, ya, ada negara yang menganggap bahwa semua orang itu jujur. Jadi semua yang saya tadi harus kita isi, ya. Ada VTP, kemudian ada deklarasi kesehatan dan sebagainya. Ketika kita sampai ke Singapura, itu tidak dicek, ya, tidak dicek secara detail gitu, ya. Artinya mungkin saya tidak tahu persis, ya, ketika imigrasi itu mengecek paspor kita, mungkin dia terhubung ke database untuk pengisian izin untuk masuk ke Singapura yang VTP tadi, ya. Tapi kalau deklarasi kartu deklarasi elektronik untuk kesehatan, ya, kalau dulu kan harus isi pakai kertas. Nah, kebetulan sekarang juga ada COVID, jadi agak beda pertanyaannya. Ada seperti pertanyaan memang yang biasa dulu kita isi di kertas kalau kita mau masuk ke negara orang lain untuk imigrasi, ya, custom gitu, ya. Ditambah pertanyaan tentang COVID. Nah, itu hanya ditanya oleh petugasnya. Anda sudah mengisi kartu tersebut, ya, tanpa dicek, ya. Kalau kita sebut aja sudah, maka kita akan dipersilakan untuk menuju imigrasi. Tapi kalau kita bilang belum isi, akan diminta untuk mengisi tanpa dicek, ya. Ya, ini saya kira karena Singapura itulah negara yang menganggap orang itu jujur semuanya. Jadi, ya, percaya gitu, orang itu dapat dipercaya begitu, ya. Tapi, ya, sekali lagi, Anda yakin harus, walaupun tidak dicek secara detail, tapi pastikan Anda melakukan prosedur, ya, karena kalau melanggar itu tentunya Anda tahu sendiri di Singapura bagaimana, ya, denda dan sebagainya. Lalu ketika Anda datang ke bandara, ya, nah, setelah imigrasi, ya, Anda itu kalau menggunakan atau gini, nah, jadi Anda harus melakukan tes swab antigen sendiri, mandiri, ya. Nah, Anda harus beli kitnya di salah satu counter di pintu keluar, ya. Anda beli di situ, ya. Harganya $10 Singapura, ya. Dan Anda harus melakukan tes sendiri. Nah, kalau Anda menggunakan taksi, ya, yang membawa Anda langsung ke hotel, Anda boleh melakukan tesnya di hotel, ya, karena dari taksi dibawa ke hotel langsung, tidak kemana-mana, ya. Boleh melakukannya di hotel. Setelah Anda tes, ya, hasil tesnya harus diupload ke
satu situs tertentu, saya juga lupa itu situsnya, tapi ada kok ya. Nanti ketika datang itu akan ada petunjuk untuk mengupload hasil swab antigen sendiri. Nah, tapi kalau Anda mau menggunakan MRT, Anda harus melakukan tes di bandara. Jadi sebelum naik ke MRT, Anda harus melakukan tes di bandara. Ini kata mbak-mbak penjualnya begitu ya. Jadi saya terpaksa melakukan tes di toilet karena kata mbak-mbaknya ini secara apa resminya sih nggak boleh ngetes di bandara katanya. Anda harus sembunyi-sembunyi gitu. Ya udah saya tes di toilet. Hasilnya ditunggu selama 15 menit ya. Nah, kalau sudah ada hasilnya, Anda upload ke sebetulnya bukan upload sih, hanya ngisi form gitu ya. Dan tidak ada bukti yang harus diupload begitu ya. Jadi Anda harus save apa ya? Ya itu tadi, mungkin kulturnya di sini adalah orang itu dipercaya jujur gitu ya. Jadi apapun hasilnya ya dimasukkan ke form ya. Kebetulan saya sih negatif tadi, jadi isi negatif gitu ya. Dan sekali lagi itu tidak dicek lagi ya. Anda ke MRT nggak ada itu pengecekan hasil apa rapid swab antigen sendiri itu. Ya, itu tadi ya, mungkin karena negara Singapura itu menganggap warga negara yang ada di Singapura itu jujur ya. Nah, gitu. Tapi sekali lagi jangan Anda atau Anda harus patuhi seluruh aturan untuk memasuki negara Singapura ya, karena kalau ketahuan Anda tahu sendiri itu akan dikena apa denda yang besar begitu ya. Nah gitu, jadi kebetulan saya pakai MRT, jadi nunggu 15 menit sampai hasil rapid antigennya muncul ya, dan alhamdulillah negatif ya. Sebetulnya saya juga udah dites PCR ya sebelumnya, 2 hari sebelum hari Minggu ya. Nah, jadi pas datang hasilnya juga negatif. Nah, pas datang ke Singapura ini harus antigen, swab antigen mandiri ya. Nah, itu. Jadi bagaimana itu proses agak merepotkan memang ya. Traveling dalam kondisi pandemi. Tapi kalau Anda dari awal sudah tahu pesawat mana yang masuk ke dalam masuk kategori VTL line gitu ya, Anda tidak akan mengalami kerepotan seperti saya. Saya terpaksa merubah jadwal penerbangan ya, menghanguskan tiket yang sudah dibeli ya. Karena urusan yang harus saya lakukan, yang harus saya kerjakan di Singapura itu tidak bisa ditunda ya, terpaksa saya memilih flight dari Bali gitu ya. Kebetulan masih ada ya, dan harganya relatif setengahnya dari harga Jakarta yang dipesan satu hari sebelumnya gitu. Itu kan harganya gila-gilaan ya. Nah, di Bali gila-gilaan juga, tapi setengah dari gila-gilaan di Jakarta gitu. Jadi saya rumah di Bandung, jadi dari Bandung jam 2 pagi ya, mengejar pesawat jam 7.20 dari Jakarta ke Bali ya. Nah, kebetulan hari Senin kan itu ya. Nah, Anda kalau dari Bandung ke Jakarta punya urusan jam 7 atau jam 8 itu, Anda safe-nya itu ya berangkat dari rumah dari Bandung itu jam 2 pagi ya. Bahkan mungkin bagusnya jam 1 pagi kalau ada kejadian yang tidak terprediksi. Anda bisa cek Google Map dulu deh ya. Itu cukup akurat keterangannya apakah macet atau enggak gitu ya. Jadi saya dari Bandung jam 2 pagi sampai Jakarta jam 7. Jam 7 kurang 10. 5 jam kira-kira ya, 5 jam lebih, karena terjadi kemacetan di yang luar biasa. Orang-orang pulang dari Bandung ke Jakarta memacetkan jalur Jakarta Bandung Jakarta ya. Terus ketika sampai di bandara itu penuh banget ya, mungkin karena orang-orang udah lama nggak main ini. Setelah dibuka tidak perlu lagi antigen dan PCR kalau mau naik pesawat dalam negeri, itu banyak sekali orang yang naik pesawat di bandara itu. Kebetulan saya sebetulnya udah check in online, jadi sudah ada boarding pass. Saya pakai Batik Air ya. Jadi kalau Anda sudah punya boarding pass Batik Air, Anda tidak perlu cetak gitu ya. Anda langsung masuk ke gerbang kepergian saja, keberangkatan ya. Nanti tidak perlu dicetak sih boarding pass-nya itu.
Nah, jadi ya apa dengan kemacetan dari Bandung Jakarta masih keburu pesawat Batik Jakarta Bali. Pas sampai Bali itu ya pas banget dalam selang waktu untuk check in ke pesawat ke Singapura. Dan pertama kali saya ditanyakan ada VTP-nya, saya bingung ya. VTP yang sudah di-apply itu sudah di-approve gitu ya. Tapi harus ada bukti file PDF yang dikirim lewat email. Saya cek email saya, kok nggak ada gitu. Nah, ceklah spam. Folder spam ada cek, ternyata masuk ke situ. Jadi saya udah panik juga tadi, aduh, berarti nggak bisa berangkat juga nih gitu ya, walaupun sudah ke Bali. Saya cek folder spam, ternyata ada file PDF VTP ya, yang memberikan memperlihatkan kepada petugas bahwa saya boleh masuk ke Singapura. Dan sekarang saya di Hotel Grand Central Hotel di Orchard. Nanti saya akan review hotelnya ya. Yang jelas pas datang ke hotel ini ada tisu berserakan di lantai. Aduh, gimana sih ini hotel ya. Tapi nanti di video berikutnya untuk review kamar. So, saya lagi ini pengalaman ke Singapura sebelum tanggal 1 April ya, 1 April 2022. Setelah tanggal 1 April kalau tidak salah semua aturan kerepotan tadi sudah dihilangkan ya. Semoga kasusnya juga COVID ini turun terus sehingga kita bisa main dengan enak lagi, dengan nyaman, nggak usah banyak yang dipikirkan. Oke? Okay? See you.